view ini pos ini. Nah ini sebenarnya payung itu kayak ini nih. Jadi pos ini itu ada payungnya. Nah itu makanya disebut payung gitu. Oh gitu. Iya. Sebenarnya awal muasalnya itu gara-gara ada pos ini doang. Oh gitu. Terus apa? Dulu tuh nggak kalangan warung-warung gini gitu. Oh, gitu. Jadi bisa lihat oh video nih. Jadi bisa langsung lihat view-nya, langsung lihat sana. Cuman karena saking banyaknya orang-orang di sini dibikin warung gitu. Halo semuanya, Muhammad Nur, Selfie, Ben, Jadu Ramadan, apa kabar? Bagus. Halo. Ade Putri, Diva, selamat malam. Enggak. Nah, selamat datang di Periskopan tuh ada Awe. What's up? Yuda. Andrew March. Selamat datang di vlog Periskopan Nusantara malam. Kami baru aja selesai dan Malang sangat seru, sangat pecah. Wah gila deh, andaikan lu bisa lihat betapa gilanya penonton-penonton di Semarang, Jogja dan Malang. Seru banget. Hey Adriandi. Wah, mantap. How are you? How's New York, yo? Yeah, having fun. Gua terus terang kan gue ini ya, maksud gue kan rada-rada bukan minder sih, tapi enggak terlalu pede sama musik gue, tapi jalan tur ini mengubah segalanya. Gue ngelihat reaksi mereka lagu per lagu. Tadi waktu intro LXIX masuk, menggila semuanya. Waktu intro lagu Putus, menoleh, lagu Melayu, menggila semuanya. Jadi menyenangkan sekali. Terus terang menyenangkannya juga karena di sana lagi ada tanding Arema, lagi ada slang, ada Arema tanding, ada Jokowi. Tapi mereka memilih untuk nonton gue, bayar lagi 50.000. Menyenangkan. Sekarang diajak, tadi habis ke Omah Munir, ketemu Mas Suciwati juga. Tadi Mas Suci juga datang ke konser, jadi menyenangkan. Terus habis itu ke Omah Munir, anak-anak supaya ngeliat juga kayak gimana museum Munir. Terus sekarang ke Payung. Dikasih tahu mana orang nih. Bicu, yang punya Kota Malang. Di rencananya kami di sini mau makan sama mau main werewolf. Ada pertanyaan? Silakan. Tadi ada beberapa. Beras kencurnya diminum lagi, nanti minum lagi. Nanti nyari. Tadi ada yang nanya venue Jakarta. Venue Jakarta udah confirm di Pongmi Gunawarman. Ya, tanggal 6 Pongmi Gunawarman. Sekali lagi pertanyaan yang gak ada hubungannya sama judul gak akan gue bahas ya. Ade Putri jaga kondisi terus. Ya siap. Angga Tripa, sampai jumpa besok, udah beli tiket. Nice. Fight. Bagus Irwan, tiket di Jakarta berapa? 100.000 rupiah. Kira Saurus, kenapa lokasi di Surabaya berubah? Karena Coffee Toffee G Expo direnovasi dan belum selesai. Ben Ans, Mas Panji boleh bawa GoPro nggak? Besok mau datang, boleh. Surabaya. Hai Singapura, apa kabar? Boleh, kau sedih karena cinta. Bukan di Pongmi Kemang ya, Pongmi Kemang soalnya lebih kecil. Kita di Pongmi Gunawarman. Padang belum sempat, next time. Kenapa Jakarta lebih mahal? Karena tidak ada sponsor. Benar-benar mengandalkan tiket dan sisa profit dari tour yang sekarang ini. Kapan press play dibawain? Belum hafal. Kayaknya Benedion ini yang ikut press play. Ada yang lagunya sama si Larry. Coffee Toffee Kelapa Gading emang ada? Coffee Toffee Kelapa Gading enggak ada kayaknya. Anyway, gue jaga suara dulu. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa kalau mau ngeliat video diary Nusantara Rap, masuk ke youtube.com/panjimusic. Itu ada day by day videonya. Ya. Terima kasih banyak. Thank you. Biasanya bawain berapa lagu? 17 lagu. Nah, 18 sama Battle ya. 18 sama Battle. Ya. Untuk Surabaya sampai ketemu besok jam 7:30 malam di Coffee Toffee. Gue lupa Coffee Toffee yang Taman mana. Taman Apsari. Hah? Taman Apsari. Taman Apsari. Coffee Toffee Taman Apsari. Kantor pos. Kantor pos. Dengarlah apa yang dikatakan Bicu. Terima kasih banyak ya. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Thank you.